Ini bukan pasal buku. Kalau buku kita bila-bila pun boleh cetak. Ini saya rasa saya punya, boleh katakan my right. I get back my right and my people's right. Ini bukan, ini buku dia tak bagi pun saya boleh protest lagi. Tapi saya punya right, saya ada hak saya untuk memuji Tuhan dalam kita punya bahasa kepada orang asli. Ini saya mengklaimkan hak saya dengan orang pengumuman orang asli kita. Nah, jadi penyerahan timbalan OCPD ya? Ha? Penyerahan dia buat tadi timbalan OCPD ya? Yang yang serah saya. Ayo. Ada disaksikan timbalan tak? Saya punya lawyer ada. Ada surat. Surat. Disaksikan timbalan sekali lah. Timbalan OCPD. Seorang saja. Surat ditandatangani oleh siapa ya? Dia suruh check out you tu lah. Yang dia ketua balai. Okay, who sign the letter ya? Saya. Buku ni untuk berapa orang asli ya? Di kampung mana ya? Orang kampung Pokok 31 semua dapat. Di situ ada berapa ramai orang asli? Dekat 100, kamu Malaysia Insider sudah katakan 100 orang lebih. Di Pokok sahaja kan? Pokok. Bagi tangkai ni kita ada satu kampung sajalah di Pokok. Ini sudah mula dari 30-40 tahun lah, dah lebih dah. Dia buku ni dah guna 30 tahun dah? Bukan. Dia punya perkampungan komuniti dah 30-40 tahun. Tapi bahasa Malaysia yang itu untuk orang asli ni sudah 100 tahun lebih. Mereka di Malaysia ni sudah mengerti agama Katolik 100 tahun lebih. Jadi tuan dah harap tak selepas ini mungkin tiada masalah lagi? Tak ada masalah lagi. Ya, kita harap lah. Kalau apa masalah pun kita. Dia punya lukisan ni sudah berapa lama dia tukis? Dia sudah lama dah. Berapa lama? Dekat 20 tahun lebih ya. 20 tahun lah. Kuni dah 20 tahun. Ya, pas sudah tu kan kita mau buat barulah sekarang. Pencetan baru saja. Dia punya konten kandungan apa kan? Lagu. Lagu kebanyakan macam sajak. Lagu puji Tuhan juga. Macam sajak. Semua dalam Malay lah. Dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Ini sajak. Dalam DM lah. Semua dalam bahasa Malaysia. Eh, mereka tahu cuma bahasa Malaysia, dia tak tahu bahasa Inggeris. Boleh cakap lagu itu dia boleh konten pujian untuk Tuhan boleh? Pujian untuk Tuhan kita menggunakan untuk perayaan kita, sehari perayaan. Setiap kita ada sembahyang, kita menggunakan perayaan ini, kita menggunakan semua lagu ini. For the Christmas also, hari Natal kan. Dia memang dah berapa lama pakai perkataan Allah tu? Kita daripada 100 tahun boleh katakan. Masa British kita sudah ada Alkitab, kita sudah ada menggunakan orang asli ini sudah menggunakan lebih dari 100 tahun. Apa bukti? Kita ada buku yang dulu lama-lama punya. Sejarah tidak ada boleh dipadamkan. Ini ayat Allah ini bukan datang hari ini semalam. Sebelum bila mereka menjadi orang Katolik 100 tahun dulu kita ada sejarah dia. Ini bukan perkara yang baru-baru timbul. Yang timbulkan itu orang lain. Mahkamah Rayuan cakap tak boleh pakai kan semenanjung. Itu tak ada. Mahkamah Rayuan itu berkenaan Herald. Itu newspaper. Newspaper Herald. Dia semua sekali ke? Tak ada. Dia ada pendapatnya katakan untuk Harold. CD pun ada, dia tangkap pun rilis. Sekarang Alkitab pun sudah dipulang balik.
tapi yang penting ya itu orang-orang miskin kan. Saya tidak jual orang pada orang lain, saya tidak bawa pada orang lain, bukan. Minta kegunaan dalam gereja kita, dalam gereja, bukan luar gereja, dalam gereja itu saya. Itu penting sekali ya. Itu masa dia tangkap, saya sudah beritahu pada dia, ini dalam gereja, bukan pada orang lain. Kalau orang lain, saya boleh mengaku, ini bukan, ini dalam, saya sudah beritahu dia. 30 kopi mana cukup untuk satu rakyat Malaysia, mana cukup 30 kopi. Kalau begitu saya mau juta-juta mau kasih pada orang lain. Ini cuma untuk gereja saya sahaja. Gereja itu gereja di orang asli ke? Atau? Orang asli. Tak ada orang lain. Cuma orang asli. Di Bekok lah. Bekok. Asahan ke Bekok lah. Tanah Gembok. I'm a father, F-R-C-Y-R-I-L, C-Y-R-I-L-M-A-N-N-A-Y-A-G-A-M. Umur tuan, Pak? 44. Ada nombor kontak ke, Pak? 017-714.